Dampak yang bisa langsung atau dilihat bisa dirasakan oleh para petani, pertama pada saat penyemprotan atau pengaplikasian pestisida kita bisa merasakan kelelahan, merasa sering capek kayak itu, padahal kerjanya tidak terlalu berat, jadi merasa lebih capek kayak itu pada waktu pengaplikasian karena itu residu dari kimia tadi. Pertama, kedua, kalau untuk kulit kadang-kadang bisa iritasi. Habis itu terbakar karena langsung kontak sama pestisidanya. Untuk daerah mata dan wajah. Nah, wajah kadang-kadang mata akan berair, iritasi juga, dan penglihatan kelama-lamaan akan kabur. Nah, untuk wajah, kalau untuk yang lebih parah kadang-kadang kalau sampai kita terisap itu bisa merasakan sesak dan juga mual. Nah, itu yang bisa biasanya kita lihat dari masyarakat yang ada di lapangan untuk gejala yang bisa nampak lah. Yang hitungnya panjang itu kadang-kadang kita tidak menganukan, siapa tahu kan racun itu menumpuk di dalam tubuh karena kita hirup, lama-kelamaan akan menjadi penyakit. Pestisida tadi bisa dilihat di lapangan. Pertama, waktu kita pengaplikasian. Habis itu, yang kedua, waktu kita penyemprotan atau pengadukan, kadang-kadang langsung bisa dampaknya kelihatan. Nah, habis itu waktu pengangkutan. Pengangkutan maksudnya dari kita membeli, Pak. Nah, membeli pestisida itu kadang-kadang petani juga bisa belum paham namanya cara membeli yang benar, cara membungkusnya supaya tidak terkena tangan, supaya tangan ini tidak terinfeksi. Kadang-kadang botol itu sudah ada yang bocor, kadang-kadang bungkusnya. Nah, jadi itu hati-hatilah untuk dalam karena itu bahan kimia yang beracun. Pestisida ini adalah bahan kimia. Kemudian itu cara penyimpanan. Penyimpanan ini maksudnya apabila ada pestisida yang masih tersisa, itu kan bisa disimpan untuk dipakai kembali. Nah, cara penyimpanannya yang dianjurkan kalau bisa disimpan di tempat yang berbeda dengan yang bisa kita pakai, misalnya kayak makanan atau pakaian, disimpan di tempat yang khusus. Nah, biar tidak ada terkena paparan di tempat-tempat lain. Misalnya kayak baju kita atau tempat makan. Nah, jadi disimpan di tempat khusus. Jadi ada 3 kategori, yaitu dari kita pembelian tadi. Nah, dari kita membeli, mengangkut, dari pas kita aplikasi, itu kadang-kadang mereka belum paham dampaknya yang dihadapi. Dan kalau bisa juga bungkus sisa tadi, jangan dibuang di perairan karena akan membahayakan yang meminum air tersebut, misalnya kayak ternak, dan kita juga manusia akan mendapatkan imbasnya dari itu.
Jadi kalau bisa buanglah di tempat atau dikubur dari sisa-sisa penggunaan pestisida tersebut.